kereta terjaga di dini hari. Melihat alam sepermai ini, terasalah beta darah baru, gembira berdebur di dalam kalbu. Girang unggas bersukaria, gemilang sekar bermegah warna. Mega muda bermain di awang, kemilau embun menyambut terang. Hidup, hiduplah jiwa, turut gembira, turut mencipta dalam alam indah jelita. Jalan waktu terhambat tiada, siang terkembang, malamlah tiada. Percuma dahlia tiada berbunga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia. Salam literasi. Oma Simak Channel bersama Satu Pena TV kali ini menghadirkan tokoh sentral dari serangkaian 10 tokoh sastrawan yang patut disimak. Sutan Takdir Ali Syahbana. Sutan Takdir Ali Syahbana atau yang sering disebut STA adalah tokoh yang di kalangan ilmuwan internasional dikenal juga sebagai filsuf Indonesia. Ia adalah seorang budayawan, sastrawan, serta aktivis kebangsaan di bidang bahasa dan sastra. STA berasal dari Natal, Sumatera Utara, sebuah daerah terpencil di tengah hutan di kaki Bukit Barisan. Dia dilahirkan pada tanggal 11 Februari 1908 dan wafat di Jakarta 17 Juli 1994. STA menamatkan sekolah dasar di Bengkulu tahun 1921, lalu meneruskan ke Quick School atau Sekolah Guru di Lahat, Muara Enim. Dari situ ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru Tinggi di Bandung yang diselesaikannya pada tahun 1928. Dengan bekal pendidikan itu, pengarang intelektual ini hijrah ke Palembang dan menjadi guru sekolah dasar di sana untuk beberapa waktu lamanya. Namun kegandrungannya terhadap ilmu pengetahuan makin tak kuasa dibendungnya. Ia pun lalu pergi ke Jakarta mengikuti Hofdakte kursus selama 2 tahun, tahun 1931 hingga 1933. Diploma ini merupakan penghargaan tertinggi bagi seorang guru di masa Hindia Belanda. Diploma sejenis yang lebih tinggi lagi hanya didapatkan di negeri Belanda. Sahabat literasi, ternyata diploma yang diraihnya semakin membuat STA penasaran pada ilmu yang dimilikinya. Ia pun kemudian masuk ke Fakultas Hukum di Jakarta yang diselesaikannya kurang dari 6 tahun pada 1937 hingga 1942 dan meraih gelar Master in the Rechten. Di samping itu, ia juga mengikuti kuliah di Fakultas Sastra, terutama bidang ilmu linguistik umum, kebudayaan Asia Timur, dan filsafat. Atas kiprah Sutan Takdir Ali Syahbana di bidang bahasa Indonesia, Universitas Indonesia memberi gelar Doktor Honoris Causa pada tahun 1979. Disusul kemudian, tahun 1987, gelar yang sama ia peroleh dari Universitas Sains Malaysia atas peranannya dalam membimbing guru-guru Melayu dan meningkatkan kerjasama bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Selain ilmuwan, STA juga seorang aktivis pergerakan kebangsaan. Pada tahun 1924 misalnya, ia mendirikan Jong Sumatra Nenbon, Perkumpulan Pemuda Sumatera Cabang Muara Enim. Ia kemudian terpilih menjadi ketua cabang organisasi itu. Kemudian,
Ketika menjadi siswa Hokere Quick School di Bandung, ia menduduki wakil ketua dan sekretaris perkumpulan Jong Sumatera Nenbon untuk cabang Bandung. Dalam Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928 yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda, STA turut andil sebagai wakil Jong Sumatera Nenbon. Ia mengusulkan agar bahasa Melayu Riau diangkat menjadi bahasa Indonesia. Usulan ini diterima dan segera setelah diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, STA yang ketika itu berstatus sebagai guru sekolah dasar di Palembang menerbitkan majalah mingguan Semangat Muda yang secara tegas menyebutkan bahwa majalah itu menggunakan bahasa Indonesia. STA tidak lagi memakai istilah bahasa Melayu. Tahun berikutnya, ia pindah ke Jakarta, bekerja di Balai Pustaka dengan jabatan redaktur kepala majalah Panji Pustaka tahun 1930 hingga 1933. Sampai akhir hayatnya, ia tetap memegang teguh cita-cita terbesarnya, yakni menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di kawasan Asia Tenggara. Menurut STA, bahasa Indonesia semakin surut perkembangannya. Padahal, bahasa ini pernah menggetarkan dunia linguistik saat dijadikan sebagai bahasa persatuan bagi penduduk di 13.000 pulau di Nusantara. STA kecewa. Bangsa Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sebagian Filipina, dan Indonesia yang menjadi penutur bahasa Melayu gagal mengantarkan bahasa itu kembali menjadi bahasa pengantar kawasan Asia Tenggara. Akankah kekecewaan STA terobati oleh gerakan literasi generasi penerus saat ini? Kita, generasi ini, harus menjawabnya. Teman-teman, sejalan dengan kegiatannya di bidang kebudayaan dan keilmuan, Sutan Takdir Ali Syahbana tidak menutup mata pada kegiatan politik. Ia masuk sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia dan aktif dalam kegiatan partai. Di awal kemerdekaan, ia terpilih menjadi anggota parlemen, yaitu tahun 1945 hingga 1960. Dan pada tahun berikutnya, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia serta anggota konstituante selama 10 tahun, tahun 1950 hingga 1960. Dalam forum internasional, tokoh yang pernah menerima Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintahan tahun 1970 ini tercatat sebagai anggota Société de Linguistique de Paris. Selama 5 tahun, ia aktif sebagai anggota Committee of Direction of the International Federation of Philosophical Societies. Ia juga anggota Board of Direction of the Study Mankind Amerika Serikat. Pada tahun 1974, STA menjadi anggota World Future Studies Federation Roma, serta anggota kehormatan dari Institut Kerajaan untuk Bahasa, Tanah Air, dan Etnologi Belanda. Untuk Indonesia sendiri, sejak tahun 1970, ia menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Filsafat Indonesia dan Ketua Akademi Jakarta. Sebagai penulis, STA sangat produktif. Ia menulis banyak hal. Saking banyaknya, karya STA bisa kita pilah ke dalam bidang-bidang tertentu. Di bidang textbook, antara lain Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Pembimbing Kefilsafat, dan The Indonesian Language and Literature. Karya sebagai editor dan terjemahan, antara lain Kreativitas, Kumpulan Esai 1984, Dasar-Dasar Kritis Semesta dan Tanggung Jawab Kita, Kumpulan Esai 1984, Nelayan di Laut Utara, terjemahan karya Pierre Loti tahun 1944, dan Niku dan Korban Manusia, terjemahan karya Tadayoshi Sakurai, merupakan terjemahan bersama Subadio Sastro Sastomo. <S- <S-
Di bidang fiksi, karya-karya monumentalnya antara lain Tak Putus di Rundung Malang, novel tahun 1929. Lalu, Dian Tak Kunjung Padam, novel tahun 1932, Tebaran Mega Kumpulan Sajak, dan Layar Terkembang, novel tahun 1936. Kita pasti ingat kalimat terkenal dari novel ini dan sering menjadi kutipan, "Sekali layar terkembang, surut kita berpantang." Sebuah ungkapan yang menjadi multitafsir, multikonteks, dan oleh karena itu menjadi ungkapan yang abadi. Teman-teman, karya-karya STA, baik puisi maupun novel-novelnya, menunjukkan cintanya dan kepeduliannya yang besar terhadap negeri ini. Ia sering menampilkan sifat nasionalisme dan kebangkitan kaum muda yang ketika itu sedang memasuki kehidupan modern. Tampaknya STA ingin mengajak pembaca merenungkan soal-soal kehidupan secara mendalam, juga menyuntikkan semangat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Hal itu tertuang baik dalam novel maupun puisi-puisinya. Misalnya, pada puisi yang berjudul Pohon Beringin, lalu Perjuangan, Sesudah Topan, Api Suci, Menyambut Hidup, Kembali, dan sebagainya. Saya bacakan sebuah puisi berjudul Kembali untuk contoh bagi kita semua. Ketika beta terjaga di dini hari, melihat alam sepermai ini, terasalah beta darah baru, gembira berdebur di dalam kalbu. Girang unggas bersukaria, gemilang sekar bermegah warna. Mega muda bermain di awang, kemilau embun menyambut terang. Hidup, hiduplah jiwa, turut gembira, turut mencipta dalam alam indah jelita. Jalan waktu terhambat tiada, siang terkembang, malamlah tiada. Percuma dahlia tiada berbunga. Nah teman-teman, melalui puisi ini kita dapat ikut merasakan semangat yang dilahirkan atau yang dialirkan oleh STA. Diksi, darah baru, gembira berdebur, girang unggas bersukaria, kemilau embun menyambut terang, hidup, hiduplah jiwa. Semua itu merupakan diksi yang bernada positif dan penuh semangat. Tak dapat dipungkiri, STA memang menulis dengan tujuan yang jelas, yakni secara tidak langsung mengajak kaum muda untuk bangkit, menjadi sosok yang berkarya bagi negara, berkarya bagi sesama, dan bagi kemuliaan hidup. Novel-novelnya pun demikian juga. Banyak nilai-nilai kebaikan dan pemikiran yang kuat dalam mengkritisi keadaan pada waktu itu. Saya ambil contoh satu novel dari Sutan Takdir Alisia Bana, Layar Terkembang. Ayib Rusidi menilai novel ini bukan sekadar bacaan perintang waktu, tetapi sebuah roman bertendensi. Pendapat ini dipertegas oleh H.B. Yasin dalam buku Kesusastraan Indonesia Modern dalam kritik dan esai yang pertama. Ia mengatakan bahwa dalam layar terkembang tampak tendensi-tendensi yang kadang terasa agak keras. Pada hampir semua halaman dalam novel ini diketengahkan cita-cita pengarang, bahkan tokoh-tokoh novel seolah didesak untuk mengatakan, memikirkan, dan merasakan apa yang dikehendaki STA. Selanjutnya, Sapardi Djoko Damono dalam artikel berjudul Keterlibatan Sastra Indonesia tahun 1999 menyampaikan
bahwa melalui novel layar terkembang, STA ingin menunjukkan kesadaran yang harus dimiliki perempuan terhadap hak-haknya. Tuti adalah tokoh yang menyuarakan gagasan pengarang, yaitu seorang gadis yang mempunyai pandangan dan pemikiran yang didukung oleh keyakinan. Ia tak letih-letihnya bekerja dan berjuang untuk cita-cita yang menurut pikiran Tuti mulia dan luhur, yakni mengembalikan perempuan ke derajatnya sebagai manusia. Tuti mengusahakan perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Meskipun demikian, teman-teman, tampaknya takdir tak menutup mata terhadap sifat kodrati perempuan. Pada adegan-adegan tertentu, ia menampilkan tokoh Tuti yang dalam hatinya juga mendambakan untuk dicintai dan mencintai lawan jenis. Disinilah kepiawaian Sutan Takdir Alicia Bana dalam menyusun alur, sehingga penggambaran tokoh-tokohnya begitu realis. Bukan seperti tokoh dongeng yang super dalam segala hal, namun sewajarnya sebagai manusia yang jiwanya sangat kompleks. Disitulah juga STA menyampaikan amanat novel ini, bahwa perempuan harus maju, perempuan harus merdeka, harus bermartabat, sejajar dengan kaum pria, namun tetap perlu menjalankan kodrat keperempuanannya. Teman-teman, begitulah Sutan Takdir mengemukakan gagasan-gagasan melalui ketajaman pena yang dimilikinya. Sekian dulu jumpa kita dengan Sutan Takdir Alicia Bana, tokoh besar yang dihadirkan Omah Simak Channel dan Satu Pena TV sebagai tokoh yang patut disimak. Sampai jumpa pada episode mendatang. Simak terus. Dadah.